Kalau misalnya salah satu jiwa, yang pertama jawabannya adalah, kalau yang kedua adalah, nah, oke, okay, kita coba sekali lagi ya. Oke. Okay. Yo, yo. Arema. Salam satu yo. Jiwa. Indonesia. Oke, okay, hari ini kita berada di alun-alun Kota Malang, bertepatnya pada tanggal 6 bulan Desember 2019 kita sedang ada kegiatan Zumba bersama, masih di acara Sambat online. Oke, okay? Di sini Kim Kota Malang beserta Makominfo dan beserta dari dinas-dinas lainnya sedang berada di peraturan untuk melihat kegiatan Zumba bareng. Yuk kita ikuti Zumba berikutnya. Ciao. Birokrasi Bapak Rosiki MSI MN. Selamat pagi Bapak. Dan juga untuk
Yang terhormat Kapolres Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Malang Kedua serta nominator ASN Duta Medsos Kota Malang dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh hadirin dari di dalamnya, yakni ada 6 pilar: smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart branding, dan smart living. Sebagaimana arahan Bapak Wali. Yang saya hormati Pak Kapolresta, yang saya hormati para jajaran anggota Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati para anggota dewan yang terhormat, yang saya hormati. Terima kasih. Barokatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dahayu. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Malang kunci suara. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Malang, yang saya hormati Bapak Kapolresta Malang Kota. Sambil saya kenalkan beliau baru, tapi aslinya orang lama karena beliau pernah dinas di Kota Batu. Yang saya hormati Pak Kajari juga baru. Ribuan terima kasih, dan kami laporkan Pak Rosikin ya, bahwa dari Kementerian PAN, alhamdulillah insya Allah Pak Sek tanggal 10 juga diundang oleh Kementerian PAN. Saya dengar yang nyerahkan itu adalah saya baru ketemu dari provinsi, yang nyerahkan piagam ya itu adalah Bapak Wakil Presiden, bahwa kita masuk ke, karena inovasi itu tidak bisa lepas dari pertumbuhan dan perkembangan serta kecepatan waktu. Kemarin alhamdulillah diwakili oleh Pak Wawali untuk presentasi karena saya tidak bisa langsung ya. Ada beberapa hal yang mengimasi kita semakin kuat, maka merasa apresiasi kepada Kominfo ya, yang terus-menerus kami dorong. Ini Pak Sikit kami dorong. Harapan kami 2020 kita sudah masuk kepada Smart City. Walaupun kami masih Smart Government dulu. Penting karena ini keterbukaan dari kami. Maka di 2021 nanti e-budgeting, e-planningnya sudah harus kita mulai semua. Sehingga para Bapak, terima kasih kepada semuanya. Karena hari ini banyak kegiatan Pak, kita ada tamu Pak Wali Migian. Setelah ini masih ada giat di Hotel Pelangi, dan nanti kita para OPD mohon kita nanti setelah itu nanti kita geser ke Sport Center miliknya Universitas Brawijaya. Kalau lama ini panas Pak, udah keringetan.
Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andreas Haji Setiaji. Oke, tadi sudah dipaparkan banyak hal tentang Sahabat Renecare ya, aplikasi Sahabat Renecare, bagaimana masyarakat Kota Malang bisa melakukan pengaduan langsung ya terhadap apapun yang sudah terjadi di kota ini. Dan mari kita bersama-sama menyaksikan kalau penasaran bagaimana. Aplikasi yang sangat luar biasa, namanya kekinian, kemalangan banget. Malangpol. Benar, daftarkan ya nama dan segala macamnya dan apapun yang ingin disambati atau pengaduan butuh apapun, silakan saja. Untuk masyarakat Kota Malang boleh, karena sebentar lagi kita akan mempunyai satu aplikasi yang sangat keren sekali, seperti yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota, bahwa kita akan menuju Malang Smart City. Yes, mari kita duduk bersama-sama. Kita
karena memang pelayanan publik yang mungkin kemarin banyak masyarakat yang apa ya merasa waduh aku sambat ini, aku mengeluhkan sesuatu atau melakukan pengaduan tidak mudah, ternyata sekarang sudah ada aplikasinya, sudah ada websitenya, sudah ada cara-cara termudah. Ya masa ini menjadi bagian dari inovasi dan juga improvisasi dari yang pihak government untuk masyarakat. Jangan di sesuatu yang mungkin itu adalah kita membutuhkan mungkin kalau dulu harus menghubungi satu jiwa Indonesia. Terima kasih.